yang dihormati Tuan Kursi Majlis, para imam, para pendidik, kami datang kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang kami kepadakan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab dan boleh ini kita dapat menyambut kembali kuliah kita anak di kursi kita lemahkan. Dan insyaAllah pada malam ini kita sambung pada muka surat yang ini. Yang rumi tujuh mana dia tu tujuh atas kali qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ilmihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, aqaid al-iman atau aqaidul iman. Jadi kita masuk sekarang tajuk aqaidul iman. Apa dia aqaid? Aqaid ini bahasa Arab daripada pelafaz jamak dalam bahasa Arab. Kata tunggalnya aqdun, ain, fa, dal. Aqdun, akad. Kita kata akad nikah. Nah, akad jual beli. Akad-akad tu bahasa Arab. Bukan angkat. Angkat lain. Eh? Akad nikah. Majlis akad nikah. Asalnya ain, qaf, dal. Artinya ikatan. Ikatan. Atau simpulan. Eh? Jadi sebab tu dipanggil akad ataupun ikatan. Maknanya dua pasangan, dua laki-laki dan perempuan yang tak ada apa-apa hubungan, jadi dia ada jadi hubungan. Dulu tak ada hubungan, sekarang nama ni suami isteri. Yang menyebabkan dia tu ada hubungan ialah akad. Akad tu maknanya ikat, disimpulkan atau diikat laki dan perempuan. Tak boleh ke mana-mana dah. Kalau perempuan ni tak kena tanya suami, suami kena beri nampak kau. Itu panggil akadun, akad. Jadi juga akad dia beri. Maka akad, akad ijib iman ini maknanya segala rukun-rukun iman yang kita belajar mari daripada Quran dan hadis, kita ikat dalam hati kita. Nampak dia tidak dibuka lagi, semak tak gajak lagi. Maka itu dipanggil akidah atau aqidah. Nah, jadi pegangan-pegangan iman itu. Jadi masuk pula bab iman. Belajar bab iman ini wajib. Nah, dengan berbahasa ini. Iaitu apa makna kita beriman dengan Allah, beriman dengan kitab, beriman dengan malaikat dan seluruhnya enam rukun iman. Kemudian timbul persoalan pula. Dah kalau kita mengucap dua kalimah syahadah dah tak sah iman. Orang tanya pula. Kenapa dia belajar pula? Masalah tauhid pula, akidah pula, iman dengan kitab pula, macam mana orang yang dikatakan malaikat, apa benda hari kiamat. Nah, jawabnya, siapa yang mengucap dua kalimah syahadah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dalam keadaan hatinya percaya pada dua maknanya, orang ini telah beriman. Walaupun dia tak belajar aqidah iman, walaupun dia tidak belajar bab-bab tauhid, walaupun maknanya dia tak belajar benda makna beriman dengan hari kiamat dan seumpamanya, bila telah mengucap dua kalimah syahadah dan dia percaya dengan apa yang dia ucap, maka dia telah beriman. Faham? Tentang masalah dia faham dulu tu. Dah kenapa pula ustaz-ustaz tutup guru ni, ulama-ulama kadar pula kita. Panjang lepa pula cerita tentang iman, cerita tentang kiamat, cerita tentang kubur, cerita tentang akidah makni, sepak akidah susah. Waktu tadi kata beriman dah. Jawabnya belajar pula, cabang-cabang ilmu tauhid, ilmu iman ni, bukan nak menunjukkan kita beriman kan. Hanya untuk menjaga iman ni. Kalau kita mengucap dua kalimah syahadah, lepas pada mengucap, tak ada berlaku apa lagi penyelewengan pada syahadah kita, tak ada gangguan lagi,
kita mati dengan alhamdulillah. Tetapi bila kita mengucap dua kalimah syahadah, kita hidup lagi. Bila kita hidup sekarang, dipanggil halangan-halangan akidah, gangguan-gangguan tauhid. Banyaklah. Banyaklah. Macam-macam kepercayaan lagi, macam-macam fahaman sesat. Kerana itulah, setelah mengucap dua kalimah syahadah, wajib pula belajar rukun-rukun iman, perkara yang menyelamatkan iman, benda yang menjaga iman kita, supaya iman yang mula-mula kita dapat dari syahadah ni selamat sampai kita. Faham? Sama dengan empat semayang. Siapa yang semayang tu daripada takbir sampai ke sadar, betul dia buat. Walaupun dia tak pernah belajar empat semayang, kuliah-kuliah semayang dia tak ada. 60 tahun orang panggil pergi kuliah empat semayang, dia tak pergi. Tapi semayang dia betul. Faham? Faham? Jaduannya dia belajar pula supaya tahu kalau-kalau rasa, kalau-kalau tak betul, maka boleh dibaji. Biasa ni kalau tak belajar, rosak. Jadi kita masuk, apa ini iman? Perkara-perkara yang berkait dengan iman. Ketahui olehmu dengan yakin dan diiktirafkan olehmu dengan putus akan bahawa Allah Ta'ala satu, tidak ada yang menyekutui baginya. Kerana firman Allah Ta'ala, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya bersabda olehmu wahai Rasulullah, Tuhan aku yang bertanya kamu daripadanya Allah Ta'ala, yaitu Tuhan yang satu, Allah Ta'ala yang dikuasa, yang menjadi tumpuan hati pada segala hajat selama-lama, tidak beranak dia yang tidak diperanakkan akan dia, dan tidak ada baginya bandingan dan yang menyerupai, dan bahawa tidak ada sesuatu yang sempurna seumpama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Ikhlas. Jadi dalam tauhid solat, dia ajar kita yang bermula sifat yang pertama itu wujud. Artinya Tuhan itu ada. Dalam tauhid solat, tauhid tiga serangkai tauhid rububiyah uluhiyah, dia tak bilang wujud ni tak apa. Dia kata Tuhan itu ada, Tuhanlah yang menjadikan. Jaduannya ni hak manusia betul ni. Dua-dua itu. Tak payah kepada. Nampak? Sebab ni hanyalah jalan untuk kita bertauhid kepada Allah. Cara belajar ni tak penting lagi. Yang penting tauhid kita kepada Allah. Ulama' di kalangan kita dia buat usluk dia. Cara gini atau cara gini. Macam dia tulis kitab tafsir lah. Macam-macam cara dia tulis tafsir. Ada orang dia tulis kitab tafsir dengan sejarah dulu. Ada orang dia buat asbab nuzul dulu. Ada ulama' tafsir dia tulis i'rab dulu. Ada lughah dulu. Nah, nampak lain-lain. Matlamat ni je. Supaya kita faham ayat-ayat Allah. Begitu juga. Tarik salah, tarik salah. Sama saja. Yang nak, kita belajar. Hak mana mudah bagi kita. Kita belajar dan kita faham. Kita bertauhid kepada Allah. Allah tak tanya kita, mu belajar tauhid lagu mana? Tauhid salah ke tauhid salah? Tauhid rububiyah ke tauhid wujud hidam makhluk sifat 20? Allah tak tanya. Allah tanya, mar rabbuka. Yang boleh jawab, mar rabbuka, orang yang tidak menyusulkan Allah. Tak mahu menyusulkan Allah, amalkan apa yang ulama' kata dalam tauhid khadah dan tauhid salah. Kerana tujuan tulisan ulama' tentang tauhid, walaupun berbagai cara, supaya kita bertauhid. Itu saja. Tujuan ulama' tulis kitab mereka, sob-sobat semayang. Nak, supaya kita semayang tu saja. Nak suruh kita semayang. Jadi, berhentilah perbalahan masalah tauhid salah, tauhid khadah. Matlamat yang sama, bila kita belajar, kita pegang, tipu kemah-mah, jadi akhidah. Tak berganjak lagi. Tuan-tuan dapat 200 riyal, dia kekir nak uji. 2 juta kita tak berganjak lagi. Kerana ini masalah akhidah. Kata seorang ulama, aku tidak heranlah. Kali ibadat semayang aku diambil oleh orang lain di padang mahsyar. Aku tak bimbang lagi. Kalau sedekah aku tak dapat, boleh ke orang lain. Pahala aku orang suri di hari kiamat. Yang aku takut, akidah aku orang ni. Hilang. Kerana akidah iman saja boleh masuk ke situ. Tak ada iman,
tidak masuk syurga. Kafir, kafir cuma nak masuk syurga. Buddha, Hindu, nah, Majusi, Nasara, Yahudi, semua nak masuk syurga. Boleh masuk? Tak boleh. Satu je boleh. Innal ladina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Dan Melayu, Melayu tak boleh masuk syurga. Tak usah nak berjaya. Nah. Manusia akan berlaku di hari kiamat ni ramai duduk beratur nak masuk syurga. Mereka kata dah buana lama nak masuk syurga ni. Nah, amalan dia yang hebat ni. Hari mereka jawab ramai-ramai bukan amalan dia. Dan dia tanggung Melayu. Haa? Oh, Melayu. Atas teket Melayu, porak. Tak boleh masuk. Faham? Dan atas teket Arab, tak boleh. Tak, tak boleh. Bukan bangsa. Nah, kena orang beriman. Iman, selamat ke syurga juga akhirnya. Wow, kau lihat. Beramal dengan amal soleh. Tujuan supaya tak mau masuk neraka dulu. Kalau iman saja tak ada amal, neraka dulu baru masuk syurga. Nah, jadi kita nak dah masuk neraka dulu, sediar sekali masuk syurga. Siapa nak? Orang kata dia terus masuk neraka tak keluar-keluar dah. Kita orang beriman dia dua kategori. Yang pertama masuk syurga dan tak keluar dah. Yang kedua masuk neraka dulu, kemudian keluar balik baru masuk syurga. Kita nak tak masuk neraka dulu, kemudian baru masuk syurga? Nak tak? Ha. Ada orang ini cakap tak apa. Kita buat maksiat, kita buat zoling pun. Kita catok kepala orang lipung pun. Nah, kita orang Islam. Artinya kita masuk syurga juga. Kalau kita masuk neraka tak lama. Ada dah dalam 50 ribu tahun tak lama. Ada orang cakap gitu. Kerja ke bodoh? Mengingat neraka ni okey jenis kontinental. Faham? 70 kali janda lebih panas daripada api dunia. Tak usah cakap satu saat tak boleh. 500 tahun lagi nak sapa ke neraka, dengar dah bunyi api. Brrr, bunyi. Nah, ha, jadi walaupun kita banyak rasa, kita minta pada Allah, tengok pun aku tak boleh neraka. Faham? Jangan kata kita tak apa, kita akan silap, kita masuk sejak, kita keluar balik. Aduh, sejak dah nak cakap. Nah, ha. Maka daripada surah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas ini surah tauhid dipanggil. Datang pokok musyriki, hok sembah tok pekong ah. Neh dia panggil kafir watani, kafir banyak jenis. Neh kafir kitabi, kafir watani, kitabi ni Yahudi Nasara. Sebab apa dia panggil kafir kitabi? Ada kitab. Turun kitab Taurat, kitab Injil, tak ikut Taurat, tak ikut Injil, Allah ijtihad aku. Dan yang ikut Taurat, ikut Injil, waktu orang beriman. Nah, daripada zaman mana pun beriman. Yang dapat kaitan kafir kita ni ialah orang-orang yang berpegang dengan kitab Taurat dan kitab Injil yang telah dipindah. Kalau Taurat lama hak asal, Injil hak asal, tidak dipindah, orang beriman. Jadi bila dipindah hukum-hukum kitab Allah, maka jadi kafir. Tapi panggil kafir kitabi pasal ada kitab. Masa kita juga sekarang ada Melayu kitabi. Itulah. Sebab orang Melayu ada Quran. Ada tak? Tetapi mereka ubah undang-undang peraturan dalam Quran. Oh ni tak boleh amal ni pasal ni lah. Bercanggah dengan enak mem, gitulah, gini lah. Oh ni mana pula, oh ni pekin lama ni Quran. Oh ni kalau kita laksana sekarang jadi tak maju negara kita. Oh ni bercanggah dengan undang-undang PBB pula dah. Ha, jadi kalau hak jenis tak pun amal Quran, ambil sistem ataupun peraturan baru, meninggalkan hukum Quran, maka dapat title baru Melayu Kitab. Ha, bukan Bani Israel, Bani Israel comel. Hidup macam ni hidup kepek Melayu Kitab. Nah, nak beriman daripada huruf yang pertama, Bismillah, iaitu huruf B, tanpa huruf Q.
Nampak? Dalam surah An-Nas, semua hukum kita taat berlaku dan kita junjung berlaku. Baru beriman. Satu huruf yang kita tolak dalam Quran, bukan umat tauhid, bukan umat akidah, bukan umat yang beriman, tetapi orang yang telah engkar dengan agama Allah. Contoh dalam surah Al-Baqarah, ada alif lam mim. Tiba-tiba dia baca lam dengan mim saja, alif ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qari dari Malaysia. Lami. Wakil tanya mana alif. Alif ni kita tak percaya. Satu ni tak ada dalam Quran. Kita tak makan. Jadi satu. Dulu, sini dan selama. Bahas tu baru satu huruf. Yang tak ada orang boleh tahu makna huruf ni. Nampak? Batu kalau datuk dalam tafsir, dapatkah huruf-huruf seperti ini pada permulaan ayat? Dia kata, Allahu a'lamu bi muradihi. Allah lebih tahu apa makna huruf-huruf ini. Huruf yang tak ada makna, kita buang satu je, jadi tapi kekal di dalam neraka. Apatah lagi kalau orang Melayu sekarang, tolak hukum tu di dalam surah-surah Al-Quran. Dah kata ulama akidah satu harah bagi kita buang jadi kafir. Dah kata tolak hukum. Mempersendirikan hukum. Nah, Allah Rabbi faham-faham sendiri ya. Kata dia marah. Dah kata dah lebih baca. Nah, hati lah senang. Maka datanglah puak-puak kafir musyrikin yang sebab berhala ini. Dia kata, hey Muhammad. Yang mu kata Tuhanmu ni, yang Maha Esa, yang satu, yang tidak berbilang ni buat ni. Adakah hamba ni Tuhan kami? Tuhan kami ni buat daripada batu. Ada daripada kayu. Ada daripada emas. Ada daripada perak. Ada daripada tabung, stainless steel, pemanda alloy. Maka katanya, Nabi Muhammad SAW setelah turun ayat ini, Kul huwallahu ahad. Allah katakan kamu wahai Muhammad kepada kafir-kafir yang semua berada yang malu tanya mu tu, nampak? Tuhan ni mah ke, erok ke, kata ke, Allah, Allahu ahad, mana Tuhan tu Allah, dia yang kasih. Ini sebab turun ayat. Nampak? Tuhan yang kasih, bukan ramah dia. Majusi, dua Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan Surah. Nampak? Tuhan cahaya. Tuhan api dia panggil. Neh? Majusi. Sebab tu dia lari api. Dia berlari kalau main sokan, wajib kena lari api. Itu satu daripada agama Majusi. Daripada tukang Olimpik asal. Daripada negeri Greek Yunani kuno. Greek Yunani kuno ni agama Majusi. Sembah api. Kalau nak main tokang, majlis apa-apa, kena nyala obor. Obor ni tak boleh padam panjang majlis. Lepas sekarang habis, negara sedang ikut, buat lari obor. Kena hormat, obor tu masuk stadium, kena bangun. Kalau tengah main tokang, padam, kena cucuk mula lari nyala. Terang-terang agama lain. Ini benda ni, datang ulama nak baiki supaya tak rasuk akidah. Dah, Allah balik, kamu mana tahu, ulama mana tahu, bak tokang. Begini pula. Orang nak jaga dia baca bodoh. Nah, ni masalah akidah. Bukan masalah. Biasa. Baca belajar supaya selamat akidah kita. Betul dah kita ngucap kalimah syahadah beriman dah. Tapi banyak musuh-musuh iman. Kita ambil butir sawi, butir lada, butir kobek, butir kakuk. Benih lah. Kalau kita ambil benih lada, kita tanam letak di dalam tanah atau kita lepas saja, dia akan tumbuh benih lada ke, dia tumbuh pucuk lada ke, pucuk sawi. Yang lepas butir lada. Dia jawab. Lada lah pasal butir lada. Maknanya siapa mengucap dua kalimah syahadah, sahralah iman dia. Sebab dia mengucap dan isbat di dalam hati. Dah boleh pula dia ambil belajar orang ni. Panjang lebar pula cerita bab tauhid ni. Betul dah tumbuh muncilan pucuk lada. Tapi ni boleh besar dah pokok ni. Selamat tau.
kena jagalah pula, kena baja, kena pagar, kena racun, kena sirang, barulah kutip hasil. Begitu juga betul dah Hafizah Musyah dah dengan ucap dua kali masyadah. Tapi mu hidup dalam keadaan sok belajar ilmu akidah, banyak sangat penyelenggaraan akan berlaku, musuh-musuh akidah. Akhirnya orang boleh kutip buah lada, mu tak boleh makan diulah, makan di tiangga. Hancur lepuh boleh lada mu tadi. Nah, ini tujuan belajar akidah. Kerana firman-Nya Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu seumpama Allah Ta'ala dan ia juga yang sangat mendengar lagi yang sangat melihat. Dalam kitab sifat 20 dia kata mukhalafatuhu lil hawadith. Sifat Allah yang seru ni mukhalafatuhu lil hawadith. Bersalahan Allah Ta'ala dengan makhluk. Dalam tauhid salah kita belajar malam ni, dia mari terus ayat dalil nafli. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tiada sesuatu seumpama Allah. Sama saja artinya jangan kita samakan Allah dengan makhluk. Tak sama sama sekali. Dan tu hak dia sembah-sembah tu tak kata berhala dan sebagainya, batu makhluk lagi. Berhala ni bukan bukan Tuhan. Dia buat diri sendiri, dia panggil tukang dia mari. Nak beriman kabar, nak menang enam orang. Dia pun buat enam orang berhala. Nah, lepas tu siap orang yang dia pula. Ah, dia bincang pula AJK ni. Ah, nak siap dia siap dah Tuhan ni, enam orang ni. Nak siap tak bincang-bincang-bincang. Ah, ni kata wak kuning muda. Ah, ni kata kuning tua. Ah, tu kata bahaya kuning tua. Kuning muda sikit. Nah, ah, dia siap dah berhala. Siap dah dan siap dah buat dengan sini. Nah. Waktu kata molek wak, orang ni kelabu lah. Orang ni kata, tak kelabu tak molek, kita wak merah muda. Bicam-bicam-bicam, esok dia, liu. Dah. Waktu makhluk. Makhluk pelaksa tu, dia pergi buat, dia pergi sembah, dia pergi takut pula. Dia mula molek, dia pergi marah pula. Tengok cerita Newton. Nah, ah, masa dia kasih dengan awet dia, oh, suka sangat. Dia pergi cak syukur ke berhala dia. Nah, dia puja, dia puji pasal apa? Dia boleh kasih baru. Bila kasih dia kena langgar di kereta api, putus dua. Esok dia pergi balik, dia berhala. Dia marah pula berhala. Ya, nanda. Marah, marah tu. Ini bukan berhala tu, makhluk berlaku. Maka datanglah para nabi, para rasul memberitahu ini semua makhluk berlaku. Jangan kita sembah sama makhluk. Sekarang lebih banyak berhala. Berhala sekarang manusia. Berhala sekarang peraturan lain daripada peraturan Allah. Berhala sekarang duit yang ada dalam paket kita. Lebih kita bimbang, lebih kita hormat daripada Allah Ta'ala. Nampak? Undang-undang traffic light. No, merah. Berhenti. Kuning, berhati-hati. Hijau, jalan. Biru, tidak ada sama sekali. Undang-undang tu sangat ditakuti oleh kita daripada kita takut Allah Ta'ala. Ha, ini berhala zaman moden. Pukul 4 pagi berhenti dekat kubur. Merah, tidak jalan. Padahal peraturan ciptaan manusia terah. Oleh kerana kita sangat takut pada makhluk. Kerana itu kita tak takut kepada Allah. Padahal kalau kita jalan pun, nah, polis mana ada. Tidur lama polis. Pukul 4 pagi. Tepi tu kubur, atu pun tidur dah. Nah, nah, tapi kalau kita duduk ajar, peraturan manusia lebih hebat, kita tak akan jalan. Walaupun seorang diri gila pinaya, tidak akan jalan. Peraturan tu, pangkat. Pukul 8 pagi, 9 pagi masuk jabat. Jangan lebih. Lebih sini bahaya. Bok balik. Masa kita lagu-lagu mana pun jelok. So bawa telan masuk kereta. Pada apa? Pasca pukul 8 atau 7, 5, 9. Nah, tapi semayang asur 4:15 minit. 6:45 semayang asur. Nampak? Dah pejang lewat. Pasca. Kita nak buat apa? Kerana kita bertuhankan makhluk. Itu saja. Batu belanja supaya nampak kekurangan diri kita sendiri. Baru orang sendiri. Nabi kata Al-Qadis, man jana nafsah wa'anila liman ba'dal maut al-hadis. Orang sendiri, orang hijau, orang yang panggang,
orang yang lihat kekurangan dirinya sendiri. Faham? Doktor kita banyak tapi tak berasa takut. Sebab apa? Tauhid kita sisi. Faham? Siapa sini doktor tak ada? Macam mana? Atau ada sisi-sisi je? Aku nak senyum kaki dia. Ada? Tak ada. Nah. Banyak berasa doktor. Tapi berasa takut tak? Dok berasa takut mana? Nah, sebab apa itu? Nyakit itu. Faham? Fi kulubihim maradun. Ada penyakit di dalam jiwa kita. Sedangkan dosa kita banyak, tempat duduk mana? Niasa lah. Tapi apa tak takut? Tak berapa sihat kita ni. Otak tak berapa berfungsi dengan baik. Ha, dia panggil. Kalau gila kata orangnya. Kenapa? Dosa banyak, tak berapa takut. Leteng mati. Nah, ada roadblock depan. Takut ni. Boleh ke dia? Boleh. Boleh. Dia ni waktu. Padahal leteng mati duduk dalam ocek. Boleh nampak tak? Dia boleh nampak leteng kita mati. Tak nampak. Lain yang ubi aku ke atas dahi. Leteng mati, leteng mati, leteng mati. Baru kita takut. Nah, dah duduk dalam ocek leteng mati. Wah, relax dah. Dah jadi. Sebab ni lah tauhid. Ini masalah tauhid. Sebab apa kita tak rasa debak, takut dengan Allah Ta'ala dan takut pada makhluk ni. Ini keimanan ke? Ha. Ada masalah. Ha. Ada masalah. Nah. Ha. Takut benda. Mana dia meleceh mati, masuk neraka. Tak ada. Faham? Nah. Kena lah kalau sama nak RM100 untuk kurang sikit tanggi kaki RM50 nak itu je tu pun kalau kita lock dia sama kalau kita minta maaf nak minta maaf lah gini 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 saya ingat tu itu nak saya ingat hak tahun ni tahun lepas ya, kan? Nak sabar sungguh-sungguh tak ada masalah tapi kita dah latih patut pada manusia gitulah jadinya. Nah, di depan kita dalam keadaan nak balik mengadap Allah Taala. Padahal tu khotib kata dah, "Uhikum wa iyaya bittaqwa Allah." Aku pesan kamu dan aku sendiri hanya takut kepada Allah. Jangan takut siapa, jangan takut SRU, jangan takut kerajaan, jangan takut siapa-siapa pun. Nah, kerana kita hamba Allah. Nah. Itu ya, dia kena takut juga sebab kalau dia sama kita lah, RM100 hilang. Nah, petua dia senang. Bila kita leceng mati, dia minta mana leceng? Mumbang depan dia. Ha, memang dia lepas. Berhenti. Tengok leceng. Allah Akbar. Dia lepas. Dalam kita cara azkar Nawawi rahimahullah ta'ala, sunat azam bila berhadapan dengan musuh. Dia asyik-asyik, leceng, kita suruh bang. Hai, anak solat. Emang lepas. Jalan. Jangan kata aku ajar gitu. Daripada beli ke dia RM100, baik beli ke masjid. Betul tak? Dan tahu Allah Ta'ala Tuhan yang setia, tiada ada permulaan baginya, jalan yang berkekalan, tidak ada kesudahan baginya kerana firman-Nya Allah. Huwal awwal wal akhir. Artinya Allah Ta'ala juga yang terdulu dan yang terkemudian. Dan bertambah Nabi SAW, Allahumma anta awal, falaysa qablaka syaih. Wa anta al-akhir, falaysa ba'daka syaih. Wahai Allah, engkau juga yang setia. Maka tidak ada sesuatu dulu daripada engkau. Dan engkau dua yang kekal. Maka tidak ada suatu kemudian daripada engkau. Tiga sifat kita belajar untuk kenal Allah. Kita nak kenal Allah secara hakiki tak boleh. Kerana Allah bukan makhluk. Dan kan makhluk kita tak boleh nominal hakikat. Diri kita dari nak kenal, semua kenal. Apatah lagi, Allah pencipta yang sangat sempurna.
Jadi kita kenal Allah dengan sifatnya yang disebut di dalam Al-Quran dan Hadis. Nah, dengan sifat-sifat ni kita boleh kenal lebih-lebih kurang. Nah, sebab bila kenal Allah, dua benda kita dapat, permata yang paling mahal iaitu takut dan cinta pada Allah. Dua ni lah lalu kita akan jadi hamba Allah yang taat beribadah. Siapa kenal Allah, dia akan takut kepada Allah. Dan siapa kenal Allah, dia cinta kepada Allah. Nah, sebut di dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah ialah hamba-hambanya yang ulama. Ulama dalam ayat ni bukan ulama-ulama yang mengajar, maksudnya orang yang kenal Allah Taala. Yang takut kepada Allah hanya mereka yang kenal. Dan tu lama yang orang alim tak takut pada Allah, tu orang alim tidak kenal Allah. Lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Ha. Kadang-kadang ni ambil pekat mimbar, tegang lemah atas mihrab, bergegar mimbar. Hari Jumaat, ayuhanna usikum wa iyaya bittaqwallah. Oh, hebat, seperti. Wahai manusia, aku pesan kepada kamu dan kepada aku sendiri, supaya hanya takut kepada Allah. Dia kata suruh takut pada Allah. Siap pegang pekat ni. Ha? Dia nak baca hak Allah suruh tak berani. Tak berani nak pindah tekpah tu. Tanamlah buah-buahan tempatan. Pakailah kasi keledar. La ilaha illallah. Sedangkan wakil apa yang sedang berlaku sekarang. Nampak? Hak tu dah disebut di dalam khutbah. Tapi oleh kerana dia tak berani. Nah, maka dia hanya boleh berkata, utikum wa iyaya bitaqwallah. Takwa pada mulut saja. Tapi bukan di sini. Ini masjid di Jepun. Bukan sini. Nah, nampak? Takwa datang hafuna Nabi tunjuk daripada dalam. Bukan kita berani maknanya duduk tengah jalan. Nah, guana yang duduk tengah jalan ni langgar di kereta mampu ni. Eh, ni takwa. Tu bukan takwa, tu bodoh. Nah, maknanya kita dalam menghadapi ataupun nak menegakkan agama, jangan takut kepada Allah. Leni orang 30 juzuk dalam dada apa Quran masih takut kepada manusia. Tak takut kepada Allah. Tuh. Dia mendapat satu jawatan dan diberi gaji. Maka dengan ada gaji bulan-bulan tu dia tak berani mendekati ulama-ulama. Padahal balik Mesir, balik Jordan, belajar hebat Algeria, balik daripada Morocco. Kita orang balik ni 5-6 kotak. Dapat satu jawatan. Boleh lah 2,000, 1,700, 1,400. Bila boleh jawatan, tak dapat-dapat dah pada masjid. Takut orang kata dekat dengan Tok Guru. Dekat dengan ulama. Pada hati 30 juzuk dalam dada. Marfiq. Fatihah letak putang. Sila terlebi. Tapi bersama dengan ulama-ulama. Tak takut. Kenapa orang yang 30 juzuk dalam dada dia takut? Sebab dia bekerja ada gaji. Kalau dia kerja tak ada gaji, dia tidak takut. Itulah. Siapa lebih besar gaji dia dengan Allah Ta'ala? Nah, ini masalah. Nah, yang lebih para kufar, para pandai syariah, kami pergi dalam bahagia, tapi takut kepada manusia. Nah, cakap masalah sunnah, cakap masalah bid'ah. Oh, dapat hebat-hebat, buka web, buka blog. Oh, tak boleh ni, ni tak boleh. Kami bid'ah, kami bid'ah. Tiba-tiba menyertai satu pertubuhan sekular dulu, kini dan selamanya. Faham? Dan kalau mu menyertai satu pertubuhan sekular, yang ulama sepakat bahawa sekular ini keluar daripada Islam, tak usah bercakap masalah sunnah. Mengaruh. Faham? Anu kita kena kuat. Kita Tuhan tak tanya mu ngaji Mesir, mu ngaji Algeria, mu PhD ke masa. Nah, mu amal. Wala tahtawun nasa waktawun. Wala tahtaru bi ayati samanan qadil. Jangan takut kepada manusia. Mu hanya takut kepada aku. Dan jangan jual ayat-ayat Allah dengan gaji yang sedikit.
Nak ambil gaji, boleh, harus pada syarat. Sayyidina Uthman bin Affan fatwa orang yang kerja bagian agama. Sama ada dia mufti, kimana mufti, dia qadi, dia ustaz lawak, dia tu imam, dia syabila, halal. Jika mendapat gaji bulanan. Halal. Ini fatwa menantu Rasulullah. Orang lain jangan pandang-pandang nak kata tak boleh. Tetapi dengan cara jangan mu kami tayangkan gaji, mu sembunyikan ayat-ayat aku. Maknanya kami mu dapat 1 juta sebulan pun ada. Dengan cara sampai masa beritahu mana yang benar, mana yang batil. Jangan takut. Kalau dah di sini buat, tak ada masalah. Nah, ha, cuma tak ada kita sayang. Pasal Tuhan, Tuhan duit tadi. Baik. Yang pertama kita nak kenal Allah itu ada. Dari Allah ada, ni kita semua, siapa yang buat kita? Oh, kita belajar Allah yang buat kita. Nampak? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang mencipta kamu dan perbuatan kamu. Allahul ladzi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menjadikan langit dan bumi dan cakrawala antara langit dan bumi. Itu ayat Quran. Jadi ni asal ni takut dah rasa mana dalil Tuhan buat kita. Dan kalau Tuhan tak buat, kita siapa buat itu? Mak ayah kita buat. Kalau mak ayah kita buat, comel. Nah, sehat. Mesti ikut kandak mak ayah. Nah, mak ayah, anak dia mengandung. Nak ulang dalam peluk. Nah, malaikat mari tanya, anak ni kat gina beranak putih ke hitam? Mak nak jawab ambil. Mesti jawab putih. Rambut terang ke isya maya ataupun hitam betul macam bulu jambang? Terang lah, terang si isya maya. Nah, hidung matung ke hidung kepek? Mak jawab hidung matung. Betul tak? Nak sehat ke nak sakit? Nak sehat. Dah tengok, yang keluar ikut tak? Dah. Dengan iradatillah. Dengan kehendak Allah Ta'ala. Kerana bukan mu'ayah kita yang buat itu. Allah yang cipta itu. Batu dia ada rendah, ada tinggi, ada pendek, ada panjang, ada gemuk, ada kurus, ada sehat, ada sakit, ada okey, ada sempurna, ada baik, ada nakal, ada pandang-pandang cakap, ada cepat cakap. Nah, ini semua kehendak Allah. Dalam buku sains, dia kata terjadinya alam ini bukan Tuhan buat. Tetapi dengan terjadinya satu letupan yang sangat besar. Dan dia macam letupan. Letupan itu dipanggil dia Big Bang. Dia kata berjuta-juta tahun dulu terjadi, masa itu tak ada langit, tak ada bumi, tak ada planet, tak ada matahari, tak ada bintang, tak ada bulan, tak ada dasi, tak ada lagi. Kata pakar-pakar lain lah. Tak ada. Tak ada lagi lah. Tak ada manusia. Tak ada kehidupan. Tiba-tiba terjadi satu letupan yang sangat kuat dalam buku sana. Kita hak baca ni. Gitu. Mu baca. Kalau mu didik, mu tanya. Dah tak ada lagi, mu tahu bila berlaku. Nah, dah tak ada lagi, macam mana boleh tahu berlaku? Anggaran sahaja. Faham? Bila anggaran sahaja tak boleh lagi pegangan. Nek? Baik, kita yakinkan. Kita katalah boleh jadi juga dah. Meletup gitu. Jadi letupan boleh jadi juga. Baiklah. Dalam kaedah kehidupan manusia, tiap-tiap benda yang nak cantik, nak comel, mesti dibuat dengan halus. Dengan tertib. Dengan penuh kelembutan dan kesenian. Baru benda tu jadi comel. Dan saya panggil tukang kolek muka rapuan nak nikah. Faham? Mari rapuan nak nikah, nak jadi pengantin, duduk sini. Dia buat ngasa ke nekat, dia buat slow-slow. Ha? Mesti buat slow tak? Slow, mari comel. Daripada mata belah nampak mata comel. Daripada mata ke mana-mana minjung nampak kepek, nampak mata lah. Ya, dia buat lagi dah jual lekat. Tudik 15 macam tu. Nah. Orang ni nak seni khas. Nah, seni khas mesti slow kena buat, kena beraluh, kena buat hati-hati. Baru comel. Maka dalam kaedah kita ni hidup sama-sama dah.
tiap-tiap yang meletup, dia mesti hujung. Aku kat sana. Aku Tuhan beri akal. Apala tak dapat cari. Kenapa mu tak guna akal? Apala tak bingung. Buahnya tak guna otak. Macam mana yang mu percaya menjadi letupan? Letupan yang sangat kuat. Tiba-tiba ada bumi yang sangat cantik. Dengan ada lama-lama macam-macam warna, ada buah dengan bunga macam-macam jenis bunga, ada laut pasang surut, ada pelita-pelita di langit pula, dengan awang sambil latih, dengan air keju pula, dengan buah-buahan, adakah terjadi dengan letupan? Guna akal lah sikit, weh! Kita percaya letupan? Tak. Nak tahu, ambil benda yang comel. Nak, kereta Ferrari, nah, baru keluar, ada 6 juta. Ambil bom T4 5 kilo letak kat Ferrari, letup boom, lagu cantik, lagu hidup, tengok ha? Mesti jadi hidup. Ambil rapi capik dunia, Miss Universe, panggil mari Bukit Indah, ambil ngecung bola roti, jolok dalam hidung dia ha? Batu cucu ha? Ha? Bom buku tak jadi rapi universe dah, ratu zu negara ha? Maka apabila kita tidak terima, letupan menyebabkan bumi terjadi begitu indah. Itulah. Bukan letupan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang jadikan langit dan bumi. Tahu mana Allah? Datang Nabi dan Rasul beritahu. Sebelum datang Nabi, manusia tercari-cari. Dia yang buat, siapa yang buat. Datang Nabi, cara kita kenal Allah. Nah, haa. Kemudian huwal awal wal akhir, dia yang awal, dia yang akhir. Dalam kitab sifat 20 dia kata sifat yang kedua sifat hidam, yang ketiga sifat bakar. Hidam artinya sedia, bakar artinya kekal. Dalam kitab ni dia kata huwal awal wal akhir dengan dalil nakli ayat Quran. Sama saja maksudnya. Allah tidak ada tarikh lahir selain daripada Allah. Semua ada tarikh lahir. Kita ada tarikh lahir. Mak kita ada tarikh lahir. Ada. Nabi Adam ada tarikh lahir. Bumi ni ada tarikh lahir. Dia ada sejarah penciptaan. Yang tidak ada tarikh lahir, Allah seorang. Faham? Kerana dia bukan dicipta. Dia tidak ada permulaan. La awwala li wujudihi. Tidak ada start pada mula bagi wujud Allah Ta'ala. Dah guana ni tak ada, tak ada mula. Dah dulu-dulu-dulu guana tu lah. Dulu-dulu-dulu-dulu pun ada dah. Tak ada nak fikir ambil guana, tak ada mula. Ha, gitu sudah lah. Sebab kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Al-Ajizu An-Idrakil Idrakum. Lemah dah akal daripada memikirkan akan sifat Tuhan ni, itulah orang yang kenal benar. Ha. Ni matahari, kita beranak, dia ada dah. Tak matahari, mak kita, masa kita beranak, mak kita ada tak? Dia tak beranak lagi. Tuan tak? Faham lah kita. Next. Masa kita lahir, mak kita ada tak? Masa mak kita lahir, toki kita ada tak? Tapi masa mak kita dengan ayah kita tak kahwin lagi. Tengah duduk berkasih lagi. Faham tak? Haa, dia main mesin lagi. Tak kahwin lagi, kita ada. Tak ada lah. Nah, maka kita ni ada permulaan. Mak kita ada permulaan. Soknya kita ada permulaan. Nabi Adam asal tak ada. Nah, Nabi Adam asal tak ada. Allah beritahukan malaikat datang ke bumi. Mari ke KL malaikat. Ke bumi. Ambil tanah. Buat naik ke surga. Buat satu lembaga. Tuhan tiup roh hidup jadi toknya kita, Nabi Adam alaihissalam. Tiga orang manusia yang lahir bukan daripada air mani. Nampak? Nu daripada mana? Air mani. Ha. Nabi Adam bukan daripada air mani, daripada tanah. Siti Hawa bukan daripada air mani, tulang rusuk Adam. Tolak. Seorang lagi kita sebut. Ha? Nabi Isa alaihi salam tidak daripada air mani. Faham? Tiga makhluk hebat. Kita air mani berlaku. Bila asal pada air mani mulia. Tak ada mulia.
bukan asal daripada air wangi. Air wangi. Bagaimana yang itu sombong nak ini? Yang tak kenal agama, yang lawan Tuhan, dapat tambah mari masjid juga. Kerja pagi petang cari makan sedarah boleh. Mari dengar orang yang ada sejak tak boleh. Ambo hebat benda omong. Mu cerita dari benda-benda. Daripada air mani lah. Dari air mani benda lebih. Tak ada lebih dia. Benda yang orang tengok besi. Jangan main air mani orang tengok. Tengok. Kita tengah makan tak? Nah, sedak alau dengan udang Allah. Nah, dengan udang lima, udang macam-macam, udang gajok. Nah, tengah makan sedak orang-orang air mani. Makut air mani. Kita dah makan. Kita dah makan, letak saja. Letak saja bawah. Jangan cicah, letak saja. Tak ni kita, hakikat kita. Jadi kita lalu dah nak makan. Tak lalu dah pada hari tak nak makan dia. Dia ada di depan tu, kita besi dah tengok. Betul tak? Gigi kita lah tu. Kita lah tu lah orang-orang yang kita besi tu. Jadi nak kabur hulunya asal kejadian kita. Dia guana mengusuhkan sambung kan? Yang siapa lawan Islam, lawan ulama, lawan Quran, lawan hadis. Ambul, tak kenal diri ke? Tuhan tidak ada hari. Langit, langit ada hari jadi. Nampak? Ha, sebelum ini, tidak ada langit. Tidak ada dunia. Tumma stawa ila sama' fasawahunna sab'a samawat. Allah kata. Maka Allah pun timpah daripada itu. Mencipta 7 lapis langit. Atas tak ada langit. Tapi kita sejarah tak belajar. Kita belajar sejarah yang orang putih siap untuk kita. Supaya kita tak kenal sejarah agama kita sendiri. Ha? Sejarah kita duduk belajar benda ni, duduk belajar. Mahatma Gandhi. Pak Pita Benang, pakai kain tawar. Nampak? Fortinis. Salim. Kalmak duduk belajar. Alexander Graham Bell. Bodoh dulu. Membuka kitab tasbih Tarikh Imam Wal Muluk karangan Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Buka kitab Al-Bidayah Wal Nihayah Imam Ibn Qasim. Itu baru kitab sejarah. Nah, bila Tuhan buat langit, bila Tuhan buat bumi, bila dijadikan bulan, bila dibuat binatang-binatang, bila berlaku taufan Nabi Nuh, bila berlaku maknanya hak kaum ni, hak zaman ni, sebelum ada bumi, ada dah sejarah. Nampak? Yahudi Nasara, dia ambil benda ni, dia buat lari daripada orang Islam. Dia belajar sejarah-sejarah. Dia tak ada kena-kena dengan agama itu. Apa juga, kalau tak apa, tak faham. Ini bijak orang putih. Ha? Tak bijak mana? Tapi bodoh dia gitu. Akhirnya sejarah kita tak kenal. Nah, jadi gitu tak? Lebih-lebih lagi jauh daripada mengenali sejarah agama kita sendiri. Duduk kenal ahli-ahli sokan, oh kenal berlaku. Nama penyanyi-penyanyi, oh boleh bilang sorang-sorang. Ha, nampak? Dahlah rakyat ni jahil. Kerajaan ni pula menjahilkan lagi kita. Dengan macam-macam program di dalam televisyen. Ambil masa kita nak sampai tak sempat nak hadir ke kuliah-kuliah. Artinya jadi macam dari kita di luar sana. Yang demi jap mari surah masjid. Bodoh dulu ini selama ini dengan agama. Tapi cari duit, pandai. Ha, berjaya dengan orang Yahudi Nasara. Tadi dia perasing, dia tembok dengan meriah. Di Afghanistan dia tembok dengan bom. Dengan kita dia tembok dengan hiburan. Nah, tembok dengan sokan. Habis licin gitu. Tak pada semayang main bola. Nah, padahal pemain Perancis. Satu kelab Perancis. Orang Islam. Asal orang putih. Masuk Islam. Harga 40 juta US. Nah, boleh-boleh habis semayang tepi stadium. 40 juta US. Duit kita berapa? 130 juta lah. Harga 130 juta mayang maghrib tepi stadium. Mu main piala ulu kelam. Faham tak? Adia nombor 1, 15. Tank susu jat hidung. Dah sayang tak? Bodoh. Nah, ha, ni masalah. Tak tahu ke, kita tak tahu ke nilai masing-masing. Jadi, akhirnya dia ambil masa dengan hiburan, dengan bermain dan sebagainya. Habis gitu saja.
kita tengok tok nenek kita mati di tanah dalam kubur dalam keadaan dah kenal Allah, dah kenal harap-harap. Betullah. Ni anak cucu dia pula. Mati seorang kubur dalam kandil tanah. Dah ambil ke jahil? Jahil bos. Esok mati pula seorang ni, tanah dalam tanah. Jahil juga. Tak kenal sifat Allah, tak tahu tafsir Quran, tak reti hadis Nabi, sorang-sorang tanah. Nah, gitulah. Allah tidak ada hari jadi. Yang lain semua ada hari jadi, ada hari lahir. Kerana dicipta oleh Allah. Dan Allah pasti cipta. Allah tidak ada pencipta. Dia yang mencipta. Tiap-tiap yang ada semua ada tukar. Melainkan Allah, Allah ni dia yang menjadikan. Nah, tak boleh sesuatu benda nak jadi dengan si. Kita pergi buat kawan kita, kita comelnya almari ni. Tukang mana kau buat? Haji tuan buat kata, oh ni bukan tukang buat, ni jadi siri ni. Nampak? Di musim-musim kayu, musim-musim, jadi kau buat comel gitu. Cakap boleh lagi, saya tanya ni saya nak buat. Saya tengok buat tak ni macam ni. Tukang hanya buat ni. Tak sungguh. Dia jadi sihir ni tak ada tukang. Kita tanya pula, Haji ada ambil pi kuda. Mana Haji tak waras? Mana boleh jadi sihir? Allah yang cipta. Itu juga lah kami dengan ciptaan-ciptaan kita. Dia ada tukang ni. Masih ingat tukang sok, pencipta paling sok, Allah Ta'ala. Jangan kita tengok objek, kita lupa ya? Alim besar, Allah Ta'ala. Maka Allah tak muli kita lupa, dia pesan kita supaya dalam semayang, kita sentiasa berkata, Allahu Akbar, maknanya ad-dunya asrar. Tuhan yang maha sok, makhluk kecil. Bila kita keluar daripada semayang, wajib kita tengok Allah juga yang so makhluk. Ni keluar daripada semayang, makhluk so Allah. Jadi semayang kita tidak hidup. Bila tidak hidup, tidak tanha anil fahsya wal munkar. Tidak menjadi roh bagi kehidupan kita. Walaupun semayang lama, tetapi semayang itu makhluk ya, tidak ada yang ini. Dalam suatu hadis Nabi pernah berkata, Allahumma antal awal falaysa qablaka syai wa antal akhir falaysa ba'daka syai. Engkau yang awal tiada dulu daripadamu, engkau yang akhir tiada siapa sesudahmu. Sebelum ada sesuatu, Allah telah ada. Dan masa itu kita kata duanya, Allah hidup sorang, sorang. Dia tak puas Tuhan hidup sorang gitu. Dia tanya. Itu makhluk. Kita kalau duduk seorang ni memang puas seorang duduk atas dunia ni. Tak atas dunia, Selangor seorang duduk, Terengganu seorang, Dengong dulu. Nampak tak? Nek? Allah dia bukan jenis kita. Bukan jenis duduk dengung kita. Sebelum ada sesuatu, tak ada alam, tak ada bumi, tak ada langit, Allah bersendirian. Dan bila dihancurkan segala-galanya, setelah dia sangka kada yang pertama dengan perintah Allah, maka hancur pula segala-galanya. Falaysa qablaka syai', engkau juga yang tinggal sendirian. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih daripada itu juga wajib tahu. Sepada yang diberitahu dalam Quran. Allah tak tanya kita panjang lebar tentang sifat-sifat Tuhan. Dan tujuan kita belajar sifat Tuhan. Supaya datang dua perkara. Yang pertama timbul rasa takwa pada Allah. Yang kedua sayang pada Allah. Batu orang yang sayang pada Allah, dengan sebab dia senang. Tak ada orang dia senang dengan sebab dia sayang tapi tak senang. Nah, macam orang berpintu. Jadi yang berpintu. Jadi tak? Nah. Dia nak datang kata sayang tu selama lama mana berkenalan. Pakai baru kenal tu sayang tu sayang gitu. Jawab, siapa tu duduk depan. Dua tahun baru datang kata sayang. Yeah. Dua tahun berkenalan, mari rasa sayang. Nampak? Nek? Tak ada orang dia sayang, orang tapi kalau tak kenal sayang. Tak kenal nak mari sayang gua ni. Dia kata, kawan dia kata, mu lama mana dah ni kenal ni, kasih umur ni. Ni sayang ni, bercinta ni.
Dia kata lama dah 15 tahun dah. Nah, 15 tahun dah bercinta, dah tak kahwin lagi. Tak kahwin lagi. Kenal 15 tahun, 15 tahun dah cinta berkasih sayang. Dan nama dia duduk mana anak satu. Dia pun jawab, aku pun tak kenal lagi. Ada apa dia? Dia bercinta tapi orang tu dia tak kenal. Dia sayang sangat budak puan ni tapi dia tak tahu orang mana tu. Tengok orang baik. Maka sebab tu lah tak kenal, maka tak cinta. Kata pepatah katua ni untuk Allah Ta'ala sebenarnya. Faham? Supaya kita kenal Allah datang. Bila sayang pada Allah, maka kita jaga perintah Allah. Sebab bila kita sayang kekasih kita, dia suruh kita buat. Kita buat. Macam orang bercinta. Nah, ha. Mama, tolong hidup sikit RM5. Haa. Okey. 30 tu. Nampak? 30 pasal apa? Sayang. Awet dia duduk minum, di cerah. Dia duduk di sana, di ampang. Dia nak kita tolong rindu air RM5. Dah kita sayang nak dia, kita rindu lah. 30 lah. Siap 30. Kerana? Sayang. Maka kita sayang pada Allah. Nah, kita bersolat, kita berpuasa, kita berjihad, kita jaga agama Allah. Kita cemburu kalau orang hina agama Allah. Nah, kerana kita sayang Allah. Dan kita benci tengok maksiat. Dan kita marah orang buat maksiat. Apatah lagi kezaliman yang mudarat kepada orang ramai. Kita benci kerana Allah. Ha, baru tanda kita sayang pada Allah. Nah, ha. Tapi bila kahwin dah, bini dia tembang, hidup dah RM30. Nah, ha, saya pun air api dah kredit. Kita hidup juga RM5. Jadi berpusing tu lah. Eh? Sebab silap kita pergi bercinta sebelum kahwin. Lepas tu kenal-kenal lebih kurang sudah lah. Kahwin baru berpusing. Nah, ha, ni belum kahwin ni boleh sangat. Lepas kahwin ni biasa je. Nah, ha. Ajak pergi kandah tak mau pergi. Ajak pergi shopping, maruh. Nah, masih kasih tanya balik awak. Tak nak pergi shopping? Faham tak? Awak kata, baru kemarin bang. Dia dah hari-hari tak apa. Bayar nikah tak? Inilah tabiat laki-laki. Gitu lah. Orang laki ni. Nah, masa ropang ni jaga-jaga. Ropang ni kelemahan ni dipuji. Orang laki-laki jadi memuji. Banyak pujian laki-laki ni. Banyak tanya. Pelawak saja. Nah, tidak jujur. Neh, jadi orang puan berhati-hati. Neh, tadi ramai orang lelaki ambil kesempatan. Puji lawa, puji comel, puji cantik, puji apa, tidak ikhlas. Nah, jarang saya ikhlas macam anda ni. Maka itulah kita sifat. Dengan itu kita yakin Allah lah Tuhan yang menjadikan kita. Bila Allah jadi kita, Allah beri kita segala-galanya, maka kenapa tak balas budi Allah? Maka tanamkan satu tekad di dalam hati kita. Setelah aku belajar ilmu tauhid, aku hanya mengesa kamu. Nah, aku hanya mentauhid kamu. Aku hanya jaga akan perasaanmu dan hati budimu. Hak lain nombor dua. Kita kadang-kadang family dulu, agama kemudian. Opis dulu, hukum hakam nombor dua. Kerajaan dulu, Allah Ta'ala nombor tiga. Dah jadi umat tauhid. Umat tauhid, tauhidun. Maknanya mensatukan Allah dulu segala-gala. Maknanya agama dulu, orang lain sedia. Dalam perkara yang Nabi kata tungkah limar atu di arma. Empat perkara menyebabkan seorang perempuan dikahwin. Li jamal liha, kerana cantik. Li hasab liha, kerana keturunan dia. Lima liha kerana harta dia. Dan ada kalanya lima liha kerana agama. Fakfad bisa tidin dari bahagia. Agama dulu Nabi kata. Walau tak sama. Kita kata jomel dengan agama yang dia ni. Ini jomel dulu. Ha. Nah, apaan tak jomel. Gemuk, hitam, rambut seter. Macam tu kulit bawang. Mata macam tu buat motoru. Tapi agama ni hebat. Kita tahu ni. Jawab. Tahu ya? Tak kahwin juga. Dapat warak dah buka. Maknanya, nak jadi agama nombor satu dalam kehidupan. Hak ni kita sedang berjuang sekarang. Faham tak? Mesti kita nak kabur. Neh?
Betul dah kita boleh pergi surau, boleh dah kita boleh anjur majlis, betul dah kita jadi seimam, betul dah kita jadi ustaz, betul dah kita alim, kita orang dakwah, kita orang jihad. Tapi boleh tak agama nombor satu dalam segenap kehidupan kita? Belum mampu. Betul tak? Pernah kemas ni Quran hadis hebat orang ni. Tang dia masjid tinggi. Sina Usman palu harta, Sina Wakaf semua harta. Dah hebat mana dia? Dia balik masjid. Oh, ha, iman ni kuat. Nah, kita kau main tengok janggut, oh, luruk ni. Masih tengok aku dia. Dah janggut dia panjang. Bang, tengok macam lima ni, tinggi. Naik kereta Honda Accord. Bojong. Kalau kita naik Honda Accord, RM160,000, tetap RM50. Ha? Bakal habis harga mu, satu derma Tuhan tambah. Berlipat kali ganda. Iman tu. Nah. Ha. Tengok pada gerbang sini, Accord siap pergi kot ni. 5%. Nah, ini kita ni. Entah ni masalah kita sendiri. Nah, ha. Orang ni dia ni. Hebat apa dia, mau berhenti. Gaji RM45,000 sebulan. Nah, ha. Gemahnya kita nak jadi agama nombor satu. Tunjuk dah kata para sahabat. Dah buat ketong juga kita nak ikut. Nah, ha. Setan kat RM1 dah boh. Kalau RM10 rugi, baik nak beli rojok balik lagi. Kenapa tak? Lisa Kuitiau RM9, ha, air RM3, lebih RM1 pun lah tak boh masjid. Nah, gitu tak boh lah kita. Tan seramah tak pay, tu beli orang. Wah, hebat hari ni, hebat. Sikap ni, la ilah ilah Allah tak peni. Tan budak seramah kucit RM5. Dia dah RM1. Buruk pula. Dia sedar kuannya, tapi maknanya beri singgit Tuhan tak terima. Bukan masa tak terima. Tengok banyak-banyak Allah beri kepada itu. Bukan kita para orang fakir sikit. Nah, mereka maizi ada, beribah ada, wajah ada, takkan singgit. Nah, tengok para sahabat lain, dia miskin, tak ada kenderaan, berjalan kaki, kaki pun tak ada. Dia beri juga. Dapat harta dia beri juga. Dah, kita senang. Ha. Tiada yang disembah dengan sebenar yang lain daripada Allah. Insya Allah kita beri satu dah. Kita nak jawab soalan pula. Ha. Satu tong. Ha. Jadi sebelum kita jawab soalan, kita lancarkan kutipan tabung Masjid Bukit Indah yang dia ada tujuannya untuk ihya Ramadan. Kita dekat Ramadan dah 2 minggu lagi. Dah tak apa 10 hari lagi, tak apa 2 minggu lagi dah. Ha, Ramadan untuk jamaah berbuka, untuk sahur, ha, untuk penceramah, untuk sumbangan-sumbangan kepada hati dan pembelaan lain. Ya. Ha, jadi pakat-pakat derma. Mudah-mudahan derma kita malam ini menyelamatkan kita daripada azab Allah dengan sebab dosa kita yang telah banyak. Kita tak tahu kadang-kadang kita terlepas. Kadang-kadang dengan derma kita satu hari itu menyebabkan Allah panjangkan umur kita atau selamatkan keluarga kita daripada malam satu. Yes? Ha. Jadi tabung tu akan berjalan lah. Sambil-sambil dia jalan titik derma, kita dengar soal jawab agama. Dulu kita dengar Masjid Ariduan dapat 24,000 kutip derma kuliah maghrib ni. Nah, tapi baru ni yang kecil di Kedah. Kita pergi tu pondok Syariah. Dia kutip derma nak buat macam budak perempuan. Ha. Yang ni bukan Kuala Lumpur kecil je, kampung kecil je. Kita pun tak boleh sedar hati dan takut boleh pergi ke siang ke penganjur. Maka dia jauh sangat. Ulu sangat. Ne? Ha, nak sediakan makan orang ramai lagi apa semua. Ne? Tempat pun terpekir apa semua. Jadi Alhamdulillah pada malam tu dapat hampir 100,000. Nampak? Terpakir. Kampung ulu. Ne? Ha.
termasuk wang Singapura $4,000. $4,000 orang Singapura lagi. Cak $4,000. Nampak? Kita tak liat. Ambil balik kita. Nampak tak? Padahal lu danggut. Cuba danggut panjang, danggut pendek. Dia cakap banyak. Nampak? Jadi kita ni elang lebih. Ni tak macam mana. Tapi tak apalah, saya ikhlas. Nah. Jadi bukan kita nak berlomba-lomba boleh banyak. Kita nak berlomba dengan Allah Ta'ala. Bukan kita nak tanding masjid ni berapa ribu, masjid ni ribu. Tapi kita nak bertanding. Tanya Allah dulu kita bertanding dengan kita sendiri. Fastabiqul khairat. Hendaklah kamu berlomba. Berlajakan kebajikan. Nampak? Kalau dulu aku boleh beri singgit, malah ini aku akan beri RM5. Minggu lepas aku tak beri dah RM5, aku beri RM6 pula. Itu fastabiqul khairat. Bukan nak bandung ni orang lain. Baik, kita dengar soalan pula. InsyaAllah kita ada satu jam lagi. Boleh, eh?